Yuhuu, welcome back to my channel, it's me, Soyla Nelsons. Today I'm back with a new video. Hey guys, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan yang sehat ya. Guys, aku hari ini lagi lapar banget. Baru aja buka puasa pakai yang manis-manis. Nyobain menu barunya McD yang boba. Jangan lupa nonton videonya karena itu tayang duluan sebelum yang ini. Dan sekarang aku lagi menuju ke Burger King. Kembali lagi, padahal kemarin kita baru review yang Choco Pie kan. Oh my god. Buat kalian yang belum nonton ya, jadi aku mau jelasin dulu, sekarang itu lagi ada masa waktunya restoran fast food atau cepat saji itu ngeluarin menu baru ya. Kemarin awalnya McD ngeluarin apa sayang? Coba bilang. Ayam gulai, agak loading ya. Ayam gulai. Habis itu tadi ada boba, kita baru nyobain juga. Nah kemarin Burger King juga udah ada dua menu baru yang udah kita cobain, yaitu Choco Pie dan juga King Rice Box. Nah hari ini kita kembali lagi ke Burger King yang sama, mau cobain burger-burger terbaru dari Burger King. Oke guys, ikutin terus videonya ya. Kita seru-seruan bareng karena jujur aku udah lapar banget. Tadi buka puasa minum boba doang, belum makan. Jadi aduh, handphone-nya saya jatuh lagi, mohon maaf ya. Seperti di video-video saya seperti biasa, saya tidak punya jatuh lagi guys. Kayaknya harus pindah sebelah sini. Lighting kamu terlalu mahal. Lighting saya terlalu mahal ya pakai handphone ini boba. Jadi oh ya, review boba pakai handphone boba. Jadi dia marah gitu ceritanya guys, kue mahal-mahal dibeli malah jadi lampu doang gitu katanya, kesel ya ya. Yaudah gak apa-apa ya guys ya. Oke guys, supaya gak kebanyakan halunya kita langsung aja ke videonya. Tapi seperti biasa jangan lupa like video ini, subscribe jangan salah saja, join the YouTube squad, jangan lupa juga nyalain loncengnya supaya kalian selalu ternotif setiap Selasa aku video baru. Oh ya guys, jangan lupa juga ya please dibantu, jangan di skip iklannya supaya kita bisa cepat-cepat beli lampu ya, lighting baru supaya gak pakai handphone terus. Oke okay? Yaudah guys, kita langsung aja ke videonya. Guys, udah mau nyampe Burger King. Soal apa ini KFC Burger King masih di sana. Woohoo. By the way, bisa nggak pakai debit ya di sini? Aku nggak ada cash. Ning 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 ning. Baru menu barunya apa ya? Kayaknya menu barunya lumayan banyak guys ya. Setahu aku kemarin tuh burger ya. Kita ke Instagramnya. Kali ini kita tuh, aku tuh lagi seneng banget gak tau kenapa. Mungkin bawaannya karena lapar. Biasanya orang lapar marah-marah ya. Ini aku lapar malah seneng banget. Guys, nyampe di Burger King. Kita lagi masuk ke dalam. Ayo Bu, ya HP-nya saya tahan ya. Kenapa supaya jangan jatuh. Oke. Okay. Malam silakan sananya. Iya, paket burger atau ayam, Bu? Mas, yang menu barunya itu apa? Yang burger ya? Apa itu? Menu baru burger. Menu baru burger yang tropical delight ya? Yes. Mau berapa? Itu dia bedanya ada beberapa jenis. Ada burger ayam sama burger sapi, Mbak. Oh, kalau gitu yang ayam satu, sapi satu. Baik. Masing-masing burgernya mau yang double atau triple? Yang single aja nggak sih, Mas? Single ya? Iya, yang... Ada yang... tambahan lain, Mbak? Udah itu aja, Mas. Ke depan pembayaran, terima kasih. Iya, sama-sama. Tau nggak kenapa aku bilang yang single aja? Karena yang single udah 51 ribuan, guys. Jadi karena tadi kita habis agak spend lumayan banyak, jadi kita berhemat ya, guys. 51 ribu yang single, yang double 60 ribuan, yang triple mungkin 80 ribuan ya. Kita nggak tahu sih. Nanti kita pas salah sebut, bagus nanti kita tanya dulu ya. Jadi kita disuruh tunggu, guys. Kita ke parkiran dulu, kita nunggu. Nanti kalau udah datang makanannya kita videoin lagi. Guys, makanan aku belum datang. Aku kok jadi pink gini ya. Tapi tadi kan sambil nunggu Tropical Burger aku datang, aku tuh nonton video yang baru tayang yang aku nyobain Burger King. Kalian jangan lupa nonton ya. Nah, jadi sambil nonton aku tuh ngiler sama yang jalapeno cheese. Jadi aku minta tolong Iqbal, aku tanya Iqbal mau enggak gitu. Ternyata dia mau, dia kirain tuh tadi kita drive thru itu harusnya sekalian pesan itu. Ternyata enggak. Jadi Iqbal mau beli. Dia lagi masuk ke dalam mau beli jalapeno cheese. Oh my god, aku kemarin suka banget guys jalapeno cheese rice box. Kalian harus banget rice box. Kalian harus banget nonton video itu. Nanti aku taruh di atas ini atau linknya ada di description box. Oke, harus nonton guys. Guys, datang burger aku. Halo Mas, makasih. Halo. Ya kok Mas sekarang udah kerja di sini ya? Kok berat Mas? Ya kasihan ya. Rice box saya mana Mas? Masih dibuat, Mbak. Oh gitu. Ayamnya lagi ditangkap, berasnya sedang dipanen. Oh gitu. Ya udah, Mas nggak bakat. Udah Bos, pulang aja lagi lah. Saya kasih kartu kredit. Oh iya, makasih Mas. Ada lagi mau dikasih Mas? Ya, makasih Mas. Ada lagi mau dikasih Mas? Itu aja, Pak. Oh, ya, makasih. Oke ya. Bye bye. Nggak minta foto, Mas. Tiba-tiba Iqbal yang nganter, guys. Ini oh my god, burgernya, guys. Udah nyampe. Gila, aku sepenasaran itu sama burgernya karena aku lihat di Instagram tuh dia tuh kayak ada nanas-nanasnya gitu, kayak burgernya
Burger King yang lama deh. Kalau nggak salah yang pink itu ada nanasnya nggak sih? Atau apa gitu, pokoknya udah lama banget ini pernah ada gitu. Tunggu ya guys, aku curiga nih, kayaknya ini aku udah pernah, ini kayaknya menu comeback apa menu baru nih ya? Kok mirip sama menu yang dulu aku pernah coba? Tunggu, aku lagi cari di YouTube aku. Soalnya aku juga familiar sama nama tropicalnya. Guys, ternyata bener yang sakura, yang pink burger itu dulu aku cobain ternyata itu ada ininya, ada apa namanya, ada nanasnya juga gitu. Jadi aku tuh kayak pernah nyobain gitu burger nanas gitu. Ternyata aku udah pernah emang. Oke, langsung aja kita cobain ya guys. Ini ada, gede guys burgernya. Gede banget guys. Oh my god guys, gede banget burgernya. Ini beneran segede gini ya. Jadi dalam ini tuh ada kentangnya lagi tuh. Kalian nggak ada kentang, burger satu lagi sama ada saus-saus gitu. Aku tadi pesen burgernya dua. Terus ada minumnya juga guys di dalam sini. Cuma minumnya aku review nanti ya. Aku mau makan burgernya dulu dan ini gede banget ya. Oh my god. Oh my god, gede banget guys burgernya. Ini gimana cara makannya? Oh my god, jatuh beefnya. Nih. Guys, burgernya gede banget. Oh my god, dia tinggi gitu. Gimana cara makannya? Oh my god, gimana cara makannya? Kita coba ya guys, aku mau coba pegang gitu. Oh my god, ini gede banget. Guys, gede banget, gila burgernya. Oh my god, dia ada beefnya. Ada cheese-nya juga. Tuh, kelihatan gak guys? Tuh ada cheese-nya, ayamnya segede, gila gede banget ayamnya guys. Kita langsung cobain ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia ada dua varian, ada yang ayam, ada yang beef. Ini yang ayam duluan guys, yuk kita cobain. Mari ikan, mari kita makan, bismillahirrahmanirrahim. Gimana cara makannya ini guys, gede banget. Oh my god. Gak bisa. Ada nanasnya juga. Tuh. Aku baru makan rotinya. Udah berasa banget tropical vibes-nya. Oh my god, ini burgernya warna kuning guys ternyata. Nih ya, burgernya tuh warna kuning. By the way, ini makan pertama aku setelah buka puasa guys. Tapi ini gimana cara makannya? Ini tuh kayak ada basah-basahnya, ada kayak tumpah gitu. Kayaknya air dari nanasnya deh. Aku berusaha dulu ya guys, ini gimana cara makannya. Gak. Ini burger, isinya banyak banget. Tuh, isinya ada sayurnya, ada nanasnya guys, tuh. Ada beef, ada ayam, ada keju. Oh my god, ini beefnya. Dia kayak beef kering gitu. Kayak bacon ya. Nanasnya. Ini unik banget deh. Tapi makannya susah, sayurnya banyak guys. Pantas aja mahal ya, orang segede ini. Tangan aku udah tumpah kena basah-basah nanasnya. Gede banget. Kita makan lagi guys. Gila. Ada manisnya. Ini burgernya warna kuning. Gila. Jadi dia tuh ayamnya crispy banget guys. Juicy banget, kalau ayamnya Burger King juicy banget ya. Nanasnya fresh, segar. Mantap. Gila, makan ini agak susah ya bun. Ini tuh basah dari nanasnya guys. Tapi serius ya, menurut aku rasanya unik. Dia tuh ada nanasnya, ada sayurnya banyak, ada ayamnya tuh crispy banget dan juicy banget. Serius, ini aku mau pakai tisu dulu. Ini aku mau makan kentangnya, sekarang dapat kentang juga guys di paketnya. Sekarang kita cobain yang beef. Ternyata yang beef juga cukup besar, tapi nggak sebesar yang chicken tadi ya. Chicken tadi tuh besar banget, tinggi, karena dia ayamnya tuh tinggi, crispy gitu. Gile nih guys. Dia burgernya sama, warna kuning, isinya juga lumayan banyak, ada sayur, nanas, keju, dan juga beefnya.
Jadi ini tuh sama-sama burger kayak basah gitu, bukan burger kering ya guys. Ngerti gak sih basah sama kering? Ya ini robek, ikutan robek guys ininya. Kertasnya tuh robek kan. Karena emang ini udah basah banget guys. Oh my god, ini agak susah makannya. Ini basah banget guys. Hati-hati ya kalian kalau makan ini, bisa aja kertasnya ikut masuk gitu karena nempel. Gila gede banget, yuk kita makannya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Bener ya, kalau makan ini harus siap-siap berantakan. Enak banget. Nanasnya buat asik banget guys. Dia sama yang ada beef keringnya juga. Enak banget. Yang beef ini enak banget guys. Isiannya tebel, tapi nggak enak sama sekali guys. Dia tuh rasanya tuh rasa dari, pokoknya fresh banget. Sayurnya berasa, ada rasa nanasnya, ada mayonya juga. Enak banget. Ini yang beef menurut aku nilainya 4.5/5. Gila. Juicy banget, ini beefnya cocok banget, ada nanasnya guys. Kalau yang tadi ayam bener susah banget makannya guys, kalau ini dia agak kurus. Kentangnya guys. Menurut aku ya, ini salah satu menu Burger King yang paling unik. Karena menurut aku, kalau nggak salah dulu yang aku cobain Pink Burger itu nanasnya agak ganggu guys, tapi kali ini nanasnya cocok. Jadi nggak ganggu sama sekali, menurut aku emang enak banget. Itu best combo deh kalau yang kali ini. Guys, paketnya udah include minuman, sejoran mango gitu. Ini mau langsung aku minum. Bapak Iqbal Fahri, Bapak Iqbal Fahri datang membawa nasi King Box favorit aku. Yeay, makasih mas. Eh mas, kok masuk mobil saya? Masa nganter bikin doang? Canda guys. Aku coba minum dulu ya guys, ini sejorannya. Sorry, iklan lewat. Seger banget. Seger banget guys, menurut aku pokoknya kalian wajib banget cobain burgernya. Yang tropical, tapi menurut aku harus yang beef guys. Tapi bayangin deh, ini yang single kan guys. Kalau double, triple gimana gede lagi. Sedangkan ini udah gede banget. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, gede banget. Kalau misal kalian pengen uji eksperimen, beli yang triple untuk yang chicken. Segede gini kayaknya. Gede banget. Guys, aku udah selesai cobain tropical beef and chicken burgernya, menu barunya Burger King. Menurut aku keduanya enak banget dan dia tuh unik banget. Rasanya fun banget, kayak summer. Ya tropical sih sebenarnya, pas banget warnanya, namanya, dan warna burgernya itu kuning guys. Kamu sadar gak kalau burgernya tuh diwarnain jadi warna kuning? Biasanya kan kalau burger kan warnanya tuh brown ya, coklat. Nah kalau ini tuh dia warnanya kuning guys. Jadi menurut aku unik banget. Buat kalian yang pengen cobain, jangan lupa cobain. Karena aku takutnya ini bukan menu lama, yang kayak seasonal doang, sebentar-sebentar doang. Karena emang menurut aku super worth it banget. Emang harganya jujur agak terlalu mahal sih, 51 ribuan, belum pajak ya. Tapi super worth it banget. Jangan lupa cobain ya. Nah ini aku selesai, udah selesai itu. Pengen banget makan ini lagi guys, yang kemarin aku review itu loh, yang King Box. Nih, nasi King Box. Bapak Iqbal dari tadi seribet ya pak, goyang-goyang. Ini dia guys mahkotanya. Nasi King Box ini udah aku review di video aku sebelumnya. Oh my god, ini tuh yang apa sih, jalapeno. Juicy banget, emang. Apa enak kali. Enak banget. Enak banget. Parah enak banget. Yaudah guys, karena ini videonya tadi intinya untuk cobain tropicalnya yang menu baru. Menurut aku kalian wajib banget cobain tropical, tapi inget ya, kalau mau cobain tropical burger,
jangan cobain di mobil kayak aku karena super berantakan banget. Tadi di sendal aku ternyata ada yang tumpah juga, ada nanas sama sayur, berantakan banget, tapi must try banget. Oke, makasih banyak buat kalian udah nonton. Jangan lupa like video ini, subscribe channel Sasa, join the YouTube Squad. Jangan lupa juga nyalain loncengnya supaya kalian selalu notif setiap Sasa upload video baru. Dan jangan lupa juga cobain ini, Tropical Beef dan juga Nasi King Box di Burger King kesayangan kamu. Kita ketemu lagi di next video. Bye-bye.